Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya Trader Indonesia Bersatu. Nah, hari ini saya ingin membahas satu bahasan yang cukup menarik, yaitu konsep yang paling dasar uh, di dalam trading supply and demand. Trading yang menggunakan supply and demand strategy. Nah, pertanyaan pertama yang wajib teman-teman jawab adalah teman-teman harus bisa menjawab dulu nih sebelum kita praktek ke lapangan. Teman-teman harus bisa menjawab mengapa harga bergerak. Jadi harga naik, harga turun, harga sideways, harga kemanapun pun dia bergerak. Mengapa harga bergerak? Teman-teman harus bisa menjawab. Jawabannya adalah adanya ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Gampangnya kalau teman-teman beli permen, teman-teman nih katakan 10 orang nih, 10 orang mau beli permen, sedangkan sellernya cuma 5. Ada ketidakseimbangan di sana. Permintaannya 10, sedangkan yang jual hanya 5. Ada ketidakseimbangan. Maka dari itu harganya naik. Seperti itu, di contoh ini sudah saya jelaskan Misalkan ini, ada permen Kayak tadi contohnya permen Permen di harga 500 rupiah Permen A di harga 500 rupiah Bayarnya atau pembelinya ada 10 Sedangkan sellernya 8 Harga otomatis naik Naik menuju mana? Menuju ke seller yang jual di harga yang lebih tinggi Misalkan di harga 1000 rupiah masih ada seller di sana. Karena semakin mahal harga, semakin banyak orang yang pengen jadi seller. Semakin murah harga atau semakin turun harga, banyak orang pengen jadi buyer. Konsep yang sangat sederhana kan? Nah, teman-teman saat lihat harga di 500 rupiah, kemudian tiba-tiba bayarnya membludak menjadi 100, sedangkan sellernya di harga 500 rupiah. Sellernya hanya 8, harga otomatis naik cukup tajam karena permintaan di sini cukup banyak dengan sellernya nggak mampu mencukupin. Akhirnya hukum ekonomi dasar harga otomatis naik. Begitu juga sebaliknya. Seller uh, 10 bayar 8 harga turun dikit. Kalau sellernya 100 besar banget dibandingkan bayarnya di harga 500 ini. Bayarnya cuma 8 di harga 500 harga otomatis turun drastis. Konsepnya sederhana. Kalau demandnya meningkat semakin banyak permintaan di, di market Otomatis harganya naik. Kalau semakin banyak suplainya di market, harganya otomatis turun sesimpel itu. Nah, yang kita cari adalah ketidakseimbangan yang besar. Jadi, area-area yang tidak seimbang di sana, misalkan harga tiba-tiba meluncur rally ke atas dengan cukup kencang, berarti ada ketidakseimbangan di area-area sana. Kita mau trading di area-area seperti itu. Penerapannya di market gimana? Oke, kita langsung meluncur ke chart. Kita pindah ke mana nih? Random aja. Mungkin ke AUD USD. Misalkan nih permen nih, katakan permen ya. Permen harganya di 74 nih. Tiba-tiba harga melonjak tinggi sampai ke 75. Berarti demand-nya di harga ini sangat tinggi, teman-teman, sehingga menyebabkan harga meroket ke atas nah bagaimana cara mencari area-area ketidakseimbangan tadi kita biasanya sebut dengan um, ada empat area ada drop base rally RBR rally base rally drop drop dan yang terakhir adalah RBD rally base drop ada empat area yang akan kita cari teman-teman di market drop base rally adalah bentuknya seperti ini Uh, kayak ini sudah pernah saya jelasin Tapi nggak apa-apa saya ulang Drop, base, rally Kayak gini Oke okay. Kemudian kita cari lagi Yang rally, base Rally Saya gambar lagi sebelahnya Ada rally Base, drop Yang terakhir Harganya adalah drop Base dan drop Nah, yang saya kotakin yang sebelah kiri ini adalah area Dimen. Karena kita tahu harga datang dari sini. Kemudian basing sedikit, tiba-tiba dari area ini harga lompat ke titik tertentu. Nah, itu yang uh, yang saya maksud ketidakseimbangan. Jadi, harga selama trading di sini, selama harga trading di sini, harga relatif, relatif seimbang nih. Bayarnya cukup Uh, nggak, nggak terlalu banyak permintaannya, sellernya juga cukup untuk memenuhi sel apa bayarnya tadi. Nah, saat harga rally ke atas ke sini, berarti bayarnya besar banget nih di area ini. Besar banget di area sini sehingga menghabiskan seller seller yang ada di sini, menghabiskan seller seller yang ada di sini. Fakta bahwa harga rally ke atas, jadi terbukti bahwa buyer sangat banyak dibandingkan. Sellernya, oke, okay. sama halnya dengan ini, sama aja sih. Misalkan harga cenderung bising nih di sini, bising nggak gerak kemana-mana, jadi otomatis relatif seimbang nih antara buyer dan seller. Fakta bahwa harga naik ke sini, rally ke sini, menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Banyakkan buyernya daripada sellernya. Sebaliknya juga sama, teman-teman juga bisa lihat uh, formasi yang kanan ini. Ini adalah formasi supply. Fakta bahwa harga ngedrop, ini rally kemudian basing, basing ini harga nggak kemana-mana, harga tim-tim aja sana karena relatif balance. Kemudian harga tiba-tiba ngedrop, jadi fakta harga ngedrop ini karena seller lebih banyak atau lebih besar jumlahnya daripada buyer. Formasi drop drop ini juga sama, basing. Kemudian fakta harga ngedrop ini karena sama, seller lebih besar atau lebih banyak jumlahnya daripada seller. Semoga penjelasan singkat ini membantu. Saya akan kasih nama dulu, ini adalah rally base. Drop base rally, kanannya ada, ntar saya copy dulu deh, biar gampang. Ini ada rally base rally, RBR kita biasa singkatnya. Ini ada rally base drop, it's Kemudian terakhir ada drop drop. Nah area-area seperti ini yang akan kita ambil di market. Nah area yang mana yang akan kita ambil adalah area basingnya. Area ini, tengah-tengahnya ini. Karena kami percaya bahwa sebelum harga rally di sini, yang menyebabkan harga rally karena adanya banyak pending order yang tersisa di sini. Ada banyak unfilled order yang tersisa di sana. Nah, siapa yang penyebabnya yang order begitu besarnya? Tentu bukan orang-orang retail, bukan orang-orang yang saldonya sedikit-sedikit, depositnya sedikit-sedikit. Tetapi lawan kita adalah bank-bank besar atau institusi besar, hedge fund dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita akan sell di sini. Di sini kita akan sell di sini karena ini adalah area. Ntar saya catat belum belum saya catat lupa ya area demand ini area demand dan ini adalah area supply kalau teman-teman mau screenshot silakan saya kasih waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 silakan di screenshot oke okay? nah kalau udah teman-teman nah, screenshot teman-teman kita akan cari pattern-pattern demand nah karakternya seperti apa saya mau jadi yang saya uh, hitung sebagai zona demand atau zona supply, saya mau move-nya atau kaki kanannya ini kenceng banget atau minimal dua kali dari lebar base-nya. Teman-teman, biar punya gambangan seperti ini. Kalau zona base itu zonanya adalah bodinya kurang dari total uh, keseluruhan body. Misalkan keseluruhan candle maksud saya. Misalkan ini bodinya ya kemudian ada wignya di di sini teman-teman punya wig wig itu apa sih namanya wig apa ya tail 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 buntut salah mana dia ini dia misalkan candlenya bentuknya seperti ini ini bukan candle base yang kita cari adalah base drop base rally jadi yang kita cari adalah base rally base rally yang kita cari adalah base Nah, base adalah candle yang bodinya kurang dari 50% dari total uh, tinggi atau apa lebar areanya ini. Misalkan areanya ini kita ukur pakai penggaris, areanya ini adalah 36 pips. Jadi, minimal candle-nya harus bodinya harus di bawah 15-an pips. Jadi jelas ini kalau ini kan jelas kita bisa ukur nih. 9 pips. Nah, jelas ini adalah candle base. Candle yang bodinya kurang dari 50% daripada total lebar area keseluruhan. Dari atas ini sampai bawah sini. Itulah yang dimaksud dengan candle base. Nah candle leg in dan leg out adalah kaki kirinya ini. Drop ini adalah leg in. Base ya candle base tadi. Rally adalah leg outnya. Yang kita cari adalah leg out yang strong atau kaki kanan yang strong. Itu ada di sini. Ada di sini ada di sini. Nah saya mau cari <coughs> leg out yang strong atau minimal dua kali base. Kemudian rule yang uh, kedua saya mau candle base nya nggak terlalu rame atau enggak terlalu banyak. Mungkin minimal maksimal 4 sampai enam itu sudah uh, maksimal banget. Kalau lebih dari itu nggak akan saya ambil. Jadi saya mau peraturan pertama legoutnya legout minimal dua kali base. Jadi kalau diukur itu layoutnya punya lebar dua kalinya base. Kemudian candlenya kurang dari enam, enggak sampai enam, nggak terlalu rame, nggak terlalu ramilah intinya ya. Kemudian saya mau, ah ini dulu lah nya ya. Sebenarnya ada beberapa rule, ada poin-poin yang kita akan scoring nantinya. Tapi kita akan cari yang model-model kayak gini dulu. Nah setelah kita ketemu ini Tugas kita apa? Tugas kita setelah nemu area yang seperti ini, katakan teman-teman eh, ketemu area rally, base, rally. Kita punya area base di sini. Buat teman-teman yang belum tahu konsepnya, konsepnya seperti ini. Kita bisa lihat basingnya ada di sini. Kita mau saat harga kembali ke sini, kita buy dengan ekspektasi harga meneruskan rally-nya apakah ini 100% work enggak makanya dari itu kita punya filter kayak gini yang saya jelasin ini like out nya 2 kali base candle kurang dari 6 dan lain sebagainya nanti akan saya jelaskan lebih mendetail di lain waktu nah kita expect harga kembali kemudian meneruskan rally-nya sama dengan formasi-formasi uh, yang lain misalkan kita punya formasi ada rally base drop kita mau sell di area ini kita mau sell di area warna merah ini saat harga kembali, oke, okay, saat harga kembali kita mau sell di sana dengan ekspektasi kita percaya bahwa harga akan turun karena kita percaya di sini ada big imbalance seperti yang saya jelaskan tadi di awal ada banyak sekali seller di sini yang ingin jual di harga sekian, oke, okay, langsung aja kita menuju ke chart supaya nggak terlalu lama cingcongnya, oke. Okay. Peraturan pertama kita cari drop base drop, rally base rally, RBD atau drop base drop yang bagaimana? Yang leg outnya dua kali base atau strong move nya, move nya jauh, leg outnya uh, muncratannya jauh. Teman saya orang Surabaya, Mas, <laughs> saya rahasiakan deh. Teman saya orang Surabaya bilangnya cari yang muncratannya kenceng kayak gitu. Katanya gitu. Candle nya, peraturan kedua candle nya harus kurang dari enam. Kita meluncur ke chart, kita bisa lihat di sini. Teman-teman akan saya hapus misalkan nih katakan seperti ini. Teman-teman bisa lihat kayak gini. Yes, kita bisa lihat dengan jelas formasi candle ini. Ini adalah candle base, jelas. Ini candlenya kurang dari 50% dari total areanya atasnya. Terlihat dari bodinya kecil-kecil kayak gini. Ini adalah candle base, misalkan kayak gini ya. Saya kasih contoh. Apakah move-nya ini? ini buy ya otomatis kalau rally base rally adalah formasi ini kerepean kita rally base rally adalah formasi demon demon kita mau buy di sana nah saat kita melihat area seperti ini teman-teman bisa lihat kita lihat apakah nya strong kita lihat apakah nya dua kali base layout ini yang candle putih ini ya candle hitam ini bukan nggak dihitung jadi kita hapus dulu biar kelihatan apakah candle ini mempunyai dua kali lebar base nya base nya dari sini saya nariknya dari body base tertinggi sampai weak base terendah. gampangnya gitu ya, teman-teman bisa lihat ini adalah body base tertinggi sampai weak atau tail atau teman-teman bilangnya apa sih lupa saya? Saya bilangnya weak sih kebiasaan sampai weak terjauh atau terendah. Teman-teman bisa lihat di sini kita ukur pakai ruler. Kita ukur pakai ruler. Harga uh, ternyata 5 pips, jadi minimal layout-nya harus 10 pips. Jadi kita lihat di sini. Layout-nya sampai sini 14 pip. Berarti ini masuk hitungan kita. Kemudian candle-nya apakah kurang dari 6? Ya, jawabannya iya. Candle base-nya kurang dari 6. Candle base kurang dari 6. Kita bisa lihat rally base-nya kita bisa hitung candle yang kurang 50% dari uh, total areanya. 1 2 3. Jadi kita masukkan ini sebagai area tempat kita buy. Lah kita mau buy-nya di mana? Ya seperti tadi kita garisnya tadi di body sini, kita mau buy di body situ garis yang warna merah. Kemudian SL-nya di mana? SL-nya ada di sini di kita karena ini market forex kita tambahin buffer. Buffernya berapa? rata-rata 5 pips. 83 dikurangi 5 78. Oke, SL-nya di sana. Oke okay, TP-nya di mana minimal satu banding satu. Kemudian TP terjauhnya ada di mana nanti akan kita bahas lagi enggak di hari ini. Kita hari ini mau belajar mencari area supply atau demand yang berkualitas. Caranya seperti ini kita jalanin nya harga masuk, jadi entry kita terpanggil ya teman-teman. Entry kita terpanggil dan harga rally ke atas kita sudah profit. Mungkin satu banding dua atau satu banding tiga. Seperti itu kita cari contoh yang lain. Misalkan ini nih, ini kita bisa lihat barang-barang ada candle leg in, leg in itu candle yang lebih dari 50%. Leg out juga candle yang lebih dari 50% bodinya dibandingkan total areanya. Ini candle leg in, hitam ini jelas. Kemudian basing ini ada candle warna hitam ini. Candle warna hitam ini adalah candle base karena bodinya kurang dari 50% dari total areanya. Total areanya segini. 14 pips. Nah, bodinya teman-teman bisa lihat bodinya jelas 4 cuma 4,9 atau 5 pips jadi jelas kurang dari 50% kita bisa anggap itu sebagai area basing leg in drop base rally kita bisa lihat bersama kita bisa lihat kita bisa lihat sini kita tandain pakai ini kita lihat apakah persyaratan yang lain mencukupi jadi persalatan rally relinya sudah kena, sudah dapat ya dropis rally ini. Apakah peraturan yang lain? lagout apakah sudah dua kali base? Candle base-nya kurang dari 6. Kita jawab satu-satu. Lagout-nya kita hitung. Ini adalah record lagout-nya. candle putih-putih ini adalah lagout-nya. Kita ukur saja. Kita ukur pakai penggaris saja biar gampang. Kita ukur. Areanya selebar ini sekitar 8,5 pips. Jadi minimal harus 17 pips outnya oke, okay, outnya sampai sini sekitar 25 pips. Jadi otomatis ini bisa kita masukkan ke dalam uh, area demand kita. Kita mau buy saat harga kembali ke sini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah candle base-nya kurang dari 6? Ya, jawabannya karena candle base-nya cuma satu ini. Lag in, basing, kemudian outnya sini. Oke, okay, kita akan lihat apakah harga kembali ke sana. Kita lihat, kita lihat. Apakah harga kembali ke sana? Kalau harga kembali kita mau buy, kalau harga nggak kembali kita cuekin aja. Ternyata harga nggak kembali, kita cari area terdekat lagi. Misalkan ini kita bisa lihat dengan jelas harga drop, base, rally. Kita bisa lihat sampai situ, kita bisa ambil areanya sampai sini. Ini drop, candle itu, ini drop, base, rally. Kalau teman-teman hitungnya candle per candle. Kalau kalau teman-teman lihatnya secara structure ini teman-teman bisa bilangnya aja rally base rally sama aja nggak ada yang salah nggak ada benar nggak ada perdebatan <laughs> kalau candle per candle per candle per candle sah bilangnya drop bis rally kita lihat apakah harga kembali kita lihat kita cek aja oh iya sorry sorry sih leg outnya apakah sudah dua kali base terus terang eh terus terang terang aja kita <laughs> bisa lihat ini dua kali base kita bisa lihat move munceratanya ini dua kali base Candle-nya kurang dari 6 ya, jawabannya. Ini ada satu, dua, dan tiga candle, jadi masih oke. Okay. Masih kita anggap sebagai area demand kita. Kita jalankan, harga masuk, harga masuk sudah satu banding satu, mungkin ya, sekitar situ. Harga masuk ya, yes. sini satu banding satu, confirm, dan kita ketemu area yang baru lagi. Teman-teman bisa lihat nih di sini. Tadi sudah satu banding satu satu banding dua ya, katakan gitu ya, gampangnya gitu, teman-teman juga bisa lihat ini drop base rally. Mungkin video ini akan panjang banget ya, kalau teman-teman mau belajar di video ini, silahkan diikuti sampai akhir karena akan saya bahas tuntas. Kita bisa lihat ada area drop base rally, apakah leg out-nya dua kali base, kita ukur dulu, kita ukur dulu nih, dari sini sampai sini, itu sekitar 14 pips, berarti minimal ke atasnya ini outnya harus 28 pips karena lebar base nya 14 pips dikalikan dua aja outnya sama sini ini 28 pips jadi terpenuhi jadi kita anggap ini sebagai area entry kita kita mau entry ke sana kita mau entry di area biru ketika harga kembali sekali lagi kita pasang pending order ketika harga kembali kita mau buy karena kita percaya di area ini ada banyak willing buyer atau buyer-nya yang pasang pending order di sana banyak sekali terbukti dari imbalance-nya di sini cukup kuat. Rally-nya kencang. Oke. Okay, kita lihat. Harga apakah masuk? Harga masuk terfill mantul ke atas sedikit ya teman-teman. Dan kita SL, sempat profit dikit, belum satu banding satu, tetapi kita SL. Nah, mengapa itu terjadi? nanti kita akan bahas nah tetapi yang perlu teman-teman uh, pahami adalah ini persyaratan dasarnya seperti ini kemudian filter minimalnya adalah ini apakah semua area bisa saya ambil jawabannya no apakah area-area uh, yang sudah kita nilai uh, dengan nilai yang tinggi ternyata bisa XL jawabannya bisa aja SL SL ya SL aja selama MM dan RR kita terjamin terjaga, uh, terjaga nggak akan terjadi masalah oke okay. Nah kita akan cari area supply ini sekarang. Kalau tadi kita kan carinya demand terus ya kan. Kita akan mundur, kita akan mundur, kita akan mundur. Mungkin ini, mungkin ini. Ini karena downtrend akan membentuk banyak sekali area supply. Misalkan kita contohnya dari sini. Kita lihat nih, kita lihat. Ada dua area supply yang bisa kita lihat dengan jelas di sana. Area supply yang pertama adalah ini. Ini bisa kita lihat dengan jelas ada rally base drop, kemudian disusul dengan drop base drop. Kita lihat, kita lihat, kita lihat ini. Areanya saya tandain warna merah aja biar kelihatan merah. Yes, warna merah. Saya lihat recordingnya apakah terekord dengan baik? Oke, okay. harusnya terekord dengan baik. Sudah 21 menit ngeri. Nah pertanyaannya apakah area ini sudah outnya dua kali dari base yang atas kita lihat apakah areanya dua kali dari base yes satu dua nya yang candle item nih ya jawabannya ya candlenya dua kali dari base tapi outnya kurang strong karena candlenya nggak full tapi oke nanti aja kita bahas ya kemudian area sell yang kedua ini ini ada drop base drop ini apakah dua kali dari base kita ukur lagi pakai ruler aja ya ini 9,2 harusnya minimal 18 atau 19 pips. Sudah lebih ya, 28 pips. Jadi kita anggap ini sebagai area kita sell atau area supply yang valid. Kita mau jual saat harga masuk ke sini. Kita pasang pending order di sini dengan ekspektasi akan ada banyak seller yang memasang pending order di sini. Jadi kita bisa ikutan sell. Oke, okay, kita next. Kita play. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ini ada area drop base drop. Teman-teman bisa lihat dengan jelas ini dropnya, lag innya, kemudian basingnya warna putih ini, kemudian disusul dengan dropnya ini candle yang lebih dari 50 persen bodinya. Dan apa yang terjadi kalau teman-teman eh -teman, uh, make area ini? Area ini sudah jelas nggak masuk kualifikasi kita ya karena kualifikasi kita adalah lag outnya minimal dua kali dari base dan juga time-nya minimal kurang uh, maksimal kurang atau 6 lah maksimal kayak gitu ya kalau teman-teman ambil area ini, teman-teman langsung SL. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman langsung SL. Saat harga naik ke sini, teman-teman udah SL. Nah, apa yang terjadi saat harga masuk ke sini, kita bisa lihat. Oke. Okay. Harga ngedrop, padahal belum masuk ya. Sebenarnya kalau zonanya itu, kalau zonanya teman-teman yang ngambil dari week to week atau ekor ke ekor, teman-teman ambilnya dari sini. Teman-teman udah profit karena teman-teman ngambilnya -teman dari week otomatis harga sudah terfilter ya. Kalau teman-teman aliran kayak saya body to week, saya ngambilnya dari body ke week, teman-teman belum dapat move-nya, belum dapat profitnya. Teman-teman juga bisa pakai indikator namanya kurang dari 50%, teman-teman bisa search di trading view kurang dari 50%. Nah, kalau teman-teman klik ini, indikator ini akan memberi warna candle base-nya. Jadi kayak gini, Candle base-nya bisa teman-teman warnain. Ini kebetulan saya warnain orange, jadi karena saya sudah terbiasa, saya nggak perlu ini lagi. Ya, untuk area-area yang sulit, saya akan memakai ini karena area-area yang saya ambil biasanya gampang-gampang nggak terlalu sulit. Jadi, saya biasanya matiin aja nggak pernah saya lihat. Harga masuk, tapi belum sentuh entry kita, kemudian collapse down. Kita lihat apakah harga masuk ke sana. Harga ternyata tidak masuk ke sana Malah membentuk area baru Teman-teman bisa lihat ini ada area baru Ini adalah area drop, base drop Candlenya apakah masuk kualifikasi kita 1, 2, 3, 4, 5 5 candlenya kurang oke okay. Kita akan entry lagi di sana Kita akan cari area-area terdekat Supaya kita nggak terlalu jauh Nah di bawah sini kita bisa lihat dengan jelas Ada area rally, base, rally Jelas itu sudah dua kali move-nya kalau yang bawah ini saya kasih warna biru. Move-nya udah dua kali, jelas ya kan? Putih candle putih putih ini dua, -dua kali. Kita lihat apakah yang terjadi saat candle eh saat candlenya harganya masuk ke area biru dan ke area merah. Kita bisa lihat bersama. Kita play. <tuh> Harga mantul ke area merah sudah satu banding satu dan SL. Kita sudah profit ngantongin profit satu banding satu SL. It's sorry sorry sorry. Akhirnya kita punya area buy yang baru lagi nih area buy yang baru. Tapi kayaknya terlalu mepet sama area sellnya ya. Kita lihat dulu kita punya area buy baru di sini. Rally, rally base rally ini teman-teman bisa lihat strukturnya ini rally base rally ini candlenya kurang dari 50%, nya cukup strong sudah dua kali lebih. Nah, kita akan play lagi. Apakah yang terjadi saat harga masuk ke merah? Ini harga merah kita ini tadi. Harga masuk dalam, harga sentuh yang atas. Jadi yang bawah profit satu banding satu, yang atas juga profit satu banding satu. Kemudian SL. Oke, okay, teman-teman bisa ikutin lagi dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman bisa latihan aja sendiri mencari area-area mana yang bagus mana area yang kurang bagus minimal peraturannya kayak itu tadi bukan-bukan ini di mana tadi ya saya simpan ya ini dia mana tadi peraturannya 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 ah itu tadi yes teman-teman bisa beli pasang pending order saat harganya menyentuh area demand ada demand itu ada dua saya lagi, demand ada 2, DPR dan RPR. Drop base rally dan rally base rally. Supply-nya ada 2, area supply ada 2, ada rally base drop dan drop base drop. like out-nya, saran saya minimal harus 2 kali lebar dari base. Candlenya, saran saya kurang dari 6. Sebenarnya ada filter-filter tambahan yang lain, supaya semakin meningkatkan uh, performa teman-teman dalam trading. Tapi nanti akan saya share di video terpisah. Karena sebenarnya video ini ingin menjelaskan aja adalah Uh, ingin menjelaskan aja area-area mana yang strong, mana yang kita ambil, tapi nggak semuanya. Jadi area-area yang biasanya saya ambil filternya sederhana, sesimpel ini. Like -out dua kali base, candle base nya kurang dari enam. Oke, okay? nah logikanya kenapa like nya harus dua kali dari base? Nah kita mau harga yang munceratanya jauh. Mengapa harga yang munceratanya jauh yang saya ambil? Karena semakin jauh munceratanya, Semakin besar imbalance-nya, semakin besar ketidakseimbangannya. Misalkan nih, katakan, katakan harganya lompat dari sini. Ini dari area base, teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini area base, bodinya kurang dari 50 persen. Harga muncrat ke atas. Fakta bahwa harga muncrat ke atas, buyer ini mendominasi di area sini. Seller habis nggak cukup nih uh, jumlah dagangannya seller nih untuk dijual ke buyer. Makanya harga muncrat ke sini dengan ekspektasi saat harga masuk ke bawah, harga rally ke atas. Ini sama. Teman-teman juga bisa lihat ini adalah area imbalance. Ada drop base rally kalau kita ke 60 menit kemungkinan besar terlihat, yes, terlihat. Ada imbalance yang cukup oke, okay. drop base rally. Teman-teman bisa lihat di sini harga rally cukup kencang fakta bahwa harga rally kencang karena ada imbalance nya teman-teman bisa buy saat harga masuk ke sini nah harga ternyata nggak sampai ke sini apa yang kita lakukan uh, nanti akan ada perlakuan yang lain teman-teman jadi harga nggak selalu terfill bisa jadi terfill bisa jadi enggak bisa jadi dilewatkan bisa jadi ditembus gitu aja. Ada banyak kemungkinan. Maka dari itu kita punya filter. Salah satunya filter yang sudah saya share ke teman-teman adalah layout 2 kali base candle kurang dari 6. Sorry kalau kepanjangan videonya. Semoga video ini bermanfaat. Saya sudah capek banget ngomongnya. <laughs> jangan lupa subscribe video ini, subscribe channel ini maksudnya dan share ke teman-teman kalian semua jika video seperti ini bermanfaat. Nah, jangan lupa untuk uh, subscribe juga di channelnya Jari Pedia di uh, apa namanya? Channelnya apa sih? saya lihat dulu di channel telegramnya Jaripedia di t.me ntar saya cek dulu t.me slash Jaripedia di sana kamu akan dapetin sinyal-sinyal gratis yang akan saya share hampir setiap hari dan jangan lupa kepoin instagramnya Jaripedia di Jaripedia oke saya dan Indram pertama undur diri sampai jumpa di video-video selanjutnya ciao